Dulu, sambutan kemerdekaan diadakan di sekolah. Kawasan sekolah, dalam kelas, penuh dengan hiasan jalur gemilang. Pelbagai aktiviti dan pertandingan juga diadakan di sekolah. Setiap pagi, lagu-lagu patriotik akan dimainkan. Murid-murid menyanyi dan kibarkan jalur gemilang dengan gembira. Semasa sambutan ambang kemerdekaan, semua murid dan guru hadir ke sekolah dengan pakaian tradisional masing-masing. Ada yang pakai baju Melayu, baju kurung, cheongsam, doti dan sari. Ada juga yang mengenakan pakaian beragam bertemakan bendera kebangsaan. Semua orang suka cantik dan berseri. Terdapat juga persembahan kuaya dan giming sempena Hari Kebangsaan. Upacara menaikkan jalur gemilang diadakan di padang sekolah. Kemudian seorang guru akan mengetuai laungan merdeka. Semua warga sekolah turut melaungkan merdeka, merdeka, merdeka. Penularan wabak COVID-19 telah banyak mengubah amalan pendidikan di negara kita. Sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan, pengajaran dan pembelajaran tidak lagi dijalankan secara bersemuka. Sebaliknya, guru menggunakan pelbagai kaedah lain untuk berhubung dengan pelajar. Sekarang, sekolah belum boleh dibuka. Kita tidak boleh ke sekolah seperti biasa. Tapi, sambutan kemerdekaan tetap dijalankan. Semuanya ada di hujung jari. Pameran Kemerdekaan. Banyak info yang kita boleh dapati. Pertandingan mewarna. Wah, cantiknya. Fashion Merdeka.
Wah, sungguh segak dan bergaya. Reklamasi saja. Dalam gelora dan taufan tak terjalan tekad kita kerana kemerdekaan mengasuh kita bersuara dalam sopan. Yakin menyanggah musuh tulus menambah kawan inti tonggak dan menara kebahagiaan. Sambutannya berulang lagi. Saban tahun ia kembali. Keranamu Malaysia aku sini. Menamu bakti ibu peti. Negaraku tetap merdeka kerana ada anak Malaysia. Bangga dengan negaranya. Berjuang hingga akhir nafasnya. Merdeka! 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 Dan nyanyian lagu patriotik. Memang kita tidak ada bersama, tapi kita tetap menyambut bulan kemerdekaan sebagai satu keluarga.
Walau di mana kita berada, bulan kemerdekaan tetap diraih. Walau apa jua keadaan, kemerdekaan ini perlu dipertahan sebab kita penerus warisan negara. Semoga Malaysia terus aman dan pulih daripada pandemik COVID-19. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-64 tahun. Malaysia prihatin. Kita jaga kita.